Puji syukur hadirat Allah SWT. Kami mendapat undangan dua hari kemarin ke tidak salah. Ada berita yang surprise banget bahwa kami, anak-anak kami mendapatkan juara satu. Itu tidak terduga. Karena apa? Memang ketika mengikuti lomba ini itu pada malam terakhir mau ditutup lomba, jadi ayahnya telah dapat informasi. Kebetulan biasanya begitu, malam itu diinformasikan oleh temannya dan iseng-iseng, alhamdulillah, iseng-iseng berhadiah. Alhamdulillah banget. Iya, cuman mungkin untuk juara mungkin itu bukan yang paling penting. Yang penting adalah memupuk motivasi dari anak-anak kami untuk terus mengembangkan inisiatif mereka. Dan yang kami banggakan bahwa inisiatif itu muncul dari mereka sendiri, muncul dari anak-anak sendiri. Itu kakaknya, jadi ceritanya pagi-pagi biasanya ramai, tapi kok hening gitu. Ketika kami lihat mereka sedang sibuk, sedang asyik untuk membuat masker. Kemudian ya tidak sengaja sudah saya abadikan momen tersebut. Kemudian alhamdulillah setelah mendapatkan informasi ada lomba, ayahnya iseng-iseng untuk memposting dan syukur alhamdulillah lagi mendapatkan juara. Mungkin dari kami berterima kasih kepada Ibu Ketua PKK dan tim PKK umumnya untuk perlombaan yang diadakan. Dan kami mengharapkan kedepannya mungkin banyak lomba-lomba lagi yang bisa melibatkan antara orang tua dan anak. Jadi lebih interaktif seperti itu untuk lebih memotivasi anak-anak kami dan anak-anak warga NTB khususnya. Semoga lomba-lomba yang nantinya bisa membangkitkan motivasi anak terus bisa ditingkatkan oleh NTB Gemilang dan semakin gemilang. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari Yusda Family. Kebetulan terkenalnya dengan Yusda Family, jadi Yusra dan Ida Family. Mohon maaf atas segala hilang, segala salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.